tapi ke Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, luar biasa, kita berada di tol Lampung Palembang. Lampung Palembang dengan dengan sopir yang luar biasa, Buya kita, Buya Johnny Anas Al Anas, Johnny Al Anas. Beliau insya Allah ini udah terbiasa ini Padang Jakarta. Dan mobil beliau baru insya Allah, insya Allah alhamdulillah. Nah, ini kita sedang menikmati tol yang udah berapa bulan ini tol ini, Ustaz? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun, Mak. Jadi berarti masih baru ya? Iya, masih baru. Inilah saudaraku yang dicintai oleh Allah, bahwa jalan tol itu dibuat untuk mempercepat jalan kita menuju tujuan. Dalam hal ini dari Lampung ke Padang, nah ini luar biasa ini. Nah ini nih saudaraku. Nah, namun tentu walaupun mobilnya baru, jalannya kencang, tentu Pak Sopir harus hati-hati juga ya. Nah, salah satu tugas kita memperhatikan jalan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang lebih penting dari itu, kita senantiasa bersyukur dan berzikir. Subhanallah. Bersama kita ada ini Pak Munzir, ini Pak Munzir ini luar biasa ini. Sekretaris. Halo Pak Munzir. Sekretaris DTP Sumbar. Ah ini sekjen, ini sekjen DTP Sumbar. Kemudian Ustaz Ruli. Ustaz Ruli. Sehat Ustaz Ruli ya? Bendahara. Sedang teringat anaknya enggak? Sedang menikmati jalan enggak? Anak sudah berapa ini? Alhamdulillah 4. 4 ya, alhamdulillah luar biasa ini. Mudah-mudahan sampai 8 ya. Nah, kemudian Ustaz kita Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad. Nah, lalu beliau Ustaz Johnny Anas juga ikut bersama Ustaz Johnny Anas, kakak beliau. Siapa namanya, Bu? Eni Dawati. Eni Dawati. Nah, ini udah sering ke Padang nampaknya, Bu Eni ini. Karena beliau aslinya di Padang, di Kurao. Padang Kurao. Kurao di Steba. Nah, ini. Nah, demikian. Udah Surau Gadang. Surau Gadang ya. Nah, ini saudaraku. Tentu banyak orang yang bercita-cita, terutama yang belum pernah naik jalan tol ini. Ya, Ustaz ya. Nah, gimana ini saya kok bisa lewat, bisa jalan ke jalan tol, jalan yang cepat itu. Tadi kemarin kita dari Padang ke Jakarta itu naik mobil biasa. Cukup lama ya. Rasanya cukup lama. Berapa jam kemarin, Ustaz? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nah, tapi kalau lewat tol tentu akan lebih mudah. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam lewat tol. Iya. Ah, iya, iya. Jadi inilah saudaraku. Nah, tapi bagaimanapun harganya juga mahal ini jalan ini. Kalau jalan biasa kan gratis, namun kalau soal minyak itu harganya sama. Naik tol atau naik jalan biasa, kalau kita beli bensin itu harganya sama. Nah, cuma kalau lewat tol, harga
harga jalan itu dibayar karena mahal kan. Nah, jadi ada pengeluaran tentu akan lebih besar lewat jalan tol. Jarak waktu tentu lebih pendek. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Adanya jalan yang bagus, kemudian adanya kendaraan. Namun kita harus paham juga bahwa semua itu hanyalah sebagai hiasan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita sombong dalam hal itu, maka Allah pun akan marah kepada kita. Allah akan benci kepada kita karena Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tugas kita itu selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi kalau kamu mengingkari, maka ingatlah olehmu azabku amat pedih. Saudaraku, kehidupan ini pastilah ada batasnya. Dan batas itulah yang disebut oleh agama kita, disebut ajal. Nah, ada orang yang umurnya panjang. Nabi Nuh disebut di dalam Al-Quran umurnya itu 1000 tahun. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir, umur beliau mendekati 63 tahun tahun Masehi. Nah, kalau tahun Hijrah ya 63 tahun lebih. Nah, pendek atau panjangnya umur itu tentu ditentukan oleh Allah sendiri sebagai pemilik mutlak dari makhluk ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka ditambahkan umur kita, diberikan karunia kita, ditambahkan rezeki kita. Tetapi bila mana Allah ingin bahwa kehidupan kita akan segera berakhir, maka bagi Allah itu cukup mudah untuk menghabisi kehidupan kita. Nah, yang penting oleh kita adalah kita senantiasa bertasbih memujinya, bersyukur kepada Allah dalam kehidupan ini dengan suatu harapan, penuh dengan harapan yang optimis, penuh dengan harapan bahwa Allah akan memberikan bermacam-macam nikmat, dan nikmat yang terbaik itu adalah nikmat di surga Jannatul Na'im. Saudaraku yang dicintakan oleh Allah, kehidupan ini pastilah suatu saat akan meninggalkan kita. Tapi Allah sudah berjanji akan diganti oleh Allah dengan nikmat yang baik di surga Jannatul Na'im. Inilah saudaraku video kita. Selamat saudara-saudaraku. Semoga kita berjumpa lagi di Padang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada resepnya itu, sekali pun ada Alfamartnya itu. Sekali bandi apa kan? Ini jaraknya sapu tuh nyo. 30 kilo, 30 kilo. Wah, 30 kilo jaraknya itu. Ada resepnya.